Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa rafa'a bil insan wa ja'alahu nuran lil qulubi wal abdan wa karama ahlahu bil fawzi bid dunya wa yawma yunsharu thaqalan wa bashara ahlahu wa hafidahu wa mu'allimahu bil maghfirati wa ridwan wal falahi wal fawzi bil jinan. Summa salatu wassalam ala nabiyyina Adnan Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsan. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas setiap kenikmatan, setiap karunia yang sampai detik ini masih Allah amanahkan kepada kita, terlebih nikmat sehat, nikmat terbebasnya kita dari penyakit, wabah, dan yang semisalnya. Ini tentu harus kita syukuri, harus kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang berharap bisa menemani beliau di surga firdausnya Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Ayyuhatulab, kaifa halukum? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Kemudian semoga senantiasa istiqomah di dalam menjaga hafalannya, di dalam memurojaah hafalannya, dan semoga tetap semangat pula di dalam menuntut ilmu, thalabul ilmi, serta tidak lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di masa-masa pandemi atau di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Yang pertama, ini mungkin pertemuan awal atau pertemuan yang pertama kali antara kita, meskipun hanya di dunia maya, tidak langsung bertatap muka. Oleh karena itu, di awal pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama, nama Ferry Nuryadi, kemudian asal dari Banyumas. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah berkeluarga, sudah memiliki seorang putri. Kalau untuk perkenalan lebih jauh, nanti insya Allah kita akan bisa lebih mengenal ketika kita sudah tatap muka langsung di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, saya insya Allah diamanahi untuk mengampu mata pelajaran qiraah yang mungkin tahun kemarin atau mungkin semester terdahulu itu diampu oleh Ustadz Tio. Insya Allah pada semester ini dan semester berikutnya saya akan mengampu mata pelajaran qiraah. Dan kitab yang akan kita gunakan masih sama. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Arabiyah Linnashi'in, ya. Karena kemarin sudah selesai jilid 3, maka kita beranjak naik ke jilid yang keempat. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki bahasa Arab kita. Karena sebagaimana yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kitab ini komprehensif, ya, artinya mencakup banyak pelajaran, mencakup banyak materi yang disampaikan. Ada nanti kita pelajaran nahwiyah, ya, ada perbaikan di sisi nahwunya, kemudian ada dalam sisi dalaliyahnya atau pengertiannya, takrifnya, kemudian ada ittisaliyahnya, menyambung kalimat, percakapan, muhadatsah, kemudian ada isti'labiyah untuk pembenaran, pembenaran dalam percakapan, pembenaran dalam hal qiraah, pembacaan teks, dan lain sebagainya. Insyaallah nanti akan kita rinci, ya, di pertemuan setelahnya, karena pertemuan awal ini kita usahakan atau kita agendakan untuk saling mengenal dulu antara saya dan antum semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.